Ya, berawal dari hobi, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur mampu menghasilkan cuan belasan juta rupiah dari menekuni bisnis kaktus mini. Koleksi kaktus yang dijual mulai dari kaktus bunga warna-warni hingga kaktus yang dapat menyala saat terkena sinar lampu. Inilah berbagai macam kaktus mini yang unik dan menarik dengan aneka warna. Tanaman yang dalam bahasa Latin Lobivia dijual oleh seorang pria yang rela berhenti dari pekerjaannya karena menekuni bisnis ini. Jenis kaktus yang dimiliki pun beraneka ragam. Ada kaktus mini jenis Echinus cactus crusoni berasal dari Meksiko dan Texas yang bentuknya menyerupai gentong. Selain kaktus dengan bunga warna-warni, ada juga kaktus yang menyala saat kena sinar lampu. Kaktus tersebut berjenis aloe vera yang saat ini sedang digemari dari banyak dan dicari pembeli karena terbilang unik. Pembeli yang datang mengaku menyukai kaktus aloe vera karena unik dan perawatannya sangat mudah. Selain itu, tumbuhan berduri ini bisa bertahan lama menghiasi ruangan menjadi tampil cantik. Uniknya karena kaktus ini bentuknya lucu-lucu, ada yang warna-warni, terus kaktus itu perawatannya nggak susah, jadi bisa ditinggal-tinggal keluar kota. Berawal dari hobi, pria ini nekat alih profesi dan menjadikan bisnis kaktus sebagai penghasilan utama. Sedangkan untuk omset, penjualan kaktus saat ini sedang mengalami peningkatan. Karena bisnis tanaman hias ini lagi booming akhir-akhir ini, dan sebenarnya banyak pengembangan-pengembangan yang masih bisa dilakukan ke depannya. Jadi saya memutuskan untuk full di sini untuk bisa mengembangkan bisnisnya lebih lagi. Soal harga, kaktus mini dijual dengan harga variatif tergantung bentuk dan warnanya. Kisaran harga mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Dan jangan salah, dalam sebulan dirinya bisa meraup untung hingga belasan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Anyus melaporkan.